guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Sorry kemarin Mimin gak update karena Mimin ketiduran guys. Sorry ya. Jadi ini pagi-pagi Mimin update ini dulu, nanti tinggal translate komiknya one-one ya guys. Selamat tahun baru katanya tuh guys. Ini komiknya My Best Mommy ya guys. Wanita tua itu juga ada di sini. Hah? Kata si Minjing nih kaget. Dan melotot titik kita katanya gitu. Nenek, kamu kelihatannya tidak sehat. Apa karena kamu tidak tidur dengan baik? Kata Minjing nih, guys. Bagaimana kalau aku meresepkan obat untuk menenangkan pikiranmu? Katanya gitu, guys. Masih diem aja nih nenek-nenek. Gak mau komen apa-apa dia. Ngomong-ngomong, karena tuanmu tidak datang, apakah dia masih sakit? Kamu harus merawat penyakit tuanmu, katanya gitu, kata ayahnya nih guys. Tentu saja ya, ini terlihat dengan keharmonisan keluarga seorang Song kita, kehormatan keluarga Song kita, katanya gitu. Aduh, mata Mimin baru bangun tidur, bacanya jadi kurang jelas sih. Mereka adalah putra Presiden Lu Xiaocheng dan putrinya Lu Nanan. Satu kelas dengan Tian-Tian, mengesankan katanya. Henia baik katanya gitu. Anak presiden hanya bisa berkuasa beberapa tahun. Konsorium yang solid dan presiden yang licik, katanya gitu guys. Tapi Muihe berbeda, dia akan mewarisi tahta Atlantis di masa depan. Kamu harus mempertahankan selama dia tertarik padamu, katanya gitu guys. Nanan lali perlahan-perlahan, jangan sampai terjatuh, katanya gitu guys. Tahu katanya gitu. Ya ini baik, ini untukmu katanya. Aku memberikan hadiah kepada setiap gadis. Kamu bukan satu-satunya, kamu tahu. Kamu juga bukan satu-satunya. Udah kesel nih dia nih guys. Aku tidak ingin menjadi satu-satunya milikmu. Aku hanya ingin menjadi satu-satunya milik istriku, katanya. Bikin marah nih dia. Kamu, katanya gitu. Hah, ini baik. Kamu sangat menyebalkan. Aku tidak akan bermain lagi denganmu, katanya gitu guys. Jinjing, aku akan memberikan ini padamu. Aku membuatnya sendiri. Apakah kamu menyukainya? Aku menyukainya. Bagus sekali. Katanya gitu, guys. Aku butuh ciuman, katanya gitu guys. Dikecup dah guys. Hei babi bau, katanya gitu.
Bibi bau ya, jadi mami bau. Aku benci kamu, ha? Aku benci kamu, katanya gitu. Ini airnya air keras guys, dia nyemprotin airnya air keras, bisa ngerusak badan. Kalau kena wajah bisa ngerusak wajah. Bau ini, kata si Minji. Kan penciumannya dia udah tajam, dia kan seorang naga guys. Menghindar si Minjingnya. Tuh kena lantai langsung. Ternyata bukan air katanya tuh Minjing guys. Fanjing, kamu memang yang paling pintar. Hari ini aku akan memastikan si Minjing mati tanpa tempat pemakaman, katanya gitu. Mana ada, katanya. Kamu yang mempunyai cara untuk mengganti pistol air kecil, pistol anak kecil itu, katanya gitu. Aku mendengar dari Tian-Tian bahwa Liu Nanan selalu mengarahkan pistol air ke wajah seseorang gitu guys, katanya. Dan itu juga karena istri yang dibicarakannya Niwan adalah kakak perempuan Tian-Tian. Jadi dia tersinggung gitu loh guys. Ayo cepat tembak, katanya gitu. Dia masih bunyi cic-cic-cic gitu guys. Tapi untungnya gak nyiprat ke dia gitu guys. Kan biasanya ada ciprat-cipratan kecil gitu. Harusnya dia kena tuh. Si Minjing gak, udah terpojok nih guys. Dia kan udah jatuh. Apakah bisa diselamatin gitu. Nanti ada Tuan Mo yang bantuin dia guys. Diblokir kan sama si Tuanmu guys. Muihe sama badannya. Badannya ntar kenapa-napa ini. Kan itu kan air keras. Muihe. Kamu, apa yang kamu lakukan? Katanya gitu guys. Ada yang salah dengan pistol air itu. Air di dalamnya bukan air, kata Minjing guys. Terus dilempar patah nih guys. Kamu benar.
kaget nih si mau kecil ngeliat badan ayahnya guys. Ayah katanya gitu guys. Ada asam sulfat pekat di dalamnya katanya gitu guys. Lihat punggung ayahnya langsung terbakar kan. Tuh. Udah luka bakarnya kelihatan. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.